Mas? Siapanya, Mas? Udah sampai. Di mana sekarang? Ini lagi ditanya sih. Baru masuk sih. Kalau saya telepon adenya nanti ade malah curiga tiasnya. Ini kan sama adenya. Itu tuh yang pakai hijab. Finally ya. Jadi apa yang pengen lo sampein ke pacar lo yang namanya Tias? Beberapa hari yang lalu tim lamar mendatangi saya setelah siaran dan mengajak saya untuk bertemu dengan pelamar kita di episode kali ini. Hai. Langsung pulang gak? Enggak. Aku ada janjian ketemu sama pelamar. Dia udah nyampe di kantor ini. Mau sekalian ketemu sekarang aja gak? Mau sekarang. Ngobrol-ngobrol. Tapi ganti baju sebentar ya. Ya, oke. Okay. Yuk. Saya Reza. Saat SMA saya merupakan siswa yang nakal. Masa-masa sekolah saya habiskan dengan belajar seadanya dan juga bersenang-senang. Tanpa saya sadari, saya telah melewatkan sesuatu yang berharga saat itu. Dia adalah Tias. Tias ternyata adalah adik kelas saya di SMA yang sama. Saya tidak pernah mengenalnya saat itu. Namun, sekarang kami kembali dipertemukan. Saya seperti menemukan sesuatu yang sangat berharga. Saya ingin Tias menjadi milik saya seutuhnya. Jadi ini lamar kita di episode kali ini. Reza. Pacar siapa, Reza? Tias. Serius nih mau lamar Tias? Oke, cerita dong berapa lama kalian pacaran? Kalau pacaran sih kita belum lama. Baru 3 bulan. 3 bulan? Iya. Terus mau ngelamar? Iya. Yakin? Insya Allah. Nggak kecepetan? Insya Allah nggak. Karena kita memang dari awal udah komitmen sih. Komitmen, saya pun udah komitmen mau yang lebih serius lagi. Saya tanya dia pun, dia juga begitu sih. 3 bulan, kalian kenal di mana? Kami awal kenalnya itu dari broadcast. Broadcast message. Walah. Oke, terus? Ya, jadi awalnya waktu itu idenya dari teman saya. Ramadan 2015 ini teman saya ngajakin bakso gitu. Nah, awal dari situ mulailah jari-jari saya, jempol saya ngirim broadcast ke semua kontak yang ada di BBM saya. Jadi sebetulnya enggak ada niat ya. Awalnya memang buat oke, buat acaranya kalian gitu. Terus ya. Nah, dari situ entah ada apa broadcast itu sampailah ke Tias. Oke, okay. First impressionnya gimana? Pas pertama ketemunya itu nggak kebayang sih. Dan ternyata dia soalnya dulu adik kelas saya waktu itu. Ternyata satu SMA. Satu alma mater. Beda berapa tahun kalian? Satu tahun. Oh jadi tapi sebelumnya waktu di SMA kalian udah pernah kenal? Nggak pernah kenal sama sekali. Karena dia itu apa ya? Dia anak IPA. Saya di IPS itu udah kayak singkatan pelajaran santai. Jadi udah kayak langit sama bumi lah. Dia datang ke sekolah serius belajar, sedangkan saya ya gitulah kenakalan yang masih. Beda kepribadian ya waktu SMA. Ya? Beda banget. Jodoh tuh emang gitu kan, nggak pernah ada yang tahu. Ternyata teman SMA nggak pernah ketemu. Ada dua hal unik yang saya temukan dari cerita kamu. Yang pertama, kalian ini adalah teman SMA yang dulunya tidak saling mengenal. Dan yang kedua, saat ini kalian belum terlalu lama menjalin hubungan. Kita ngomongin soal ide. Sebelumnya, selama 3 bulan pernah ngasih sesuatu yang spesial? Belum sih. Belum. Saya pun pengennya gini, Mas. Ini kan event momen kayak gini cuma sekali sih saya pengennya seumur hidup. Jadi saya pengen ngabadiin event momen kayak gini. Kelak nanti ketika punya anak sampai keturunan saya. Ada yang bisa diceritakan. Nah, gitu. Betul. Kurang lebih kayak gitu. Oke, okay, G. Kasih saya ide G apa ya? Ini sih KTM sekarang ini di salah satu mall. Lagi ada radio boxnya Net. Jadi okay. Radio itu nanti mengudara semua. Satu mall tuh bisa dengar. Kalau kita manfaatin media itu aja gimana ya, Kak? Lucu sih.
itu artinya kan kita akan bawa Tias juga ke mall ya kan, dan dia nggak tahu nih ada Reza di situ dan dia siaran gitu kan. Boleh, tapi ceknya bisa nggak kita pakai untuk melamar? Mungkin kita bisa survei gitu nggak? Bisa. Saya belum tahu detail konsep lamaran nanti, tapi saya setuju dengan ide yang diajukan tim. Karena nggak cuma Tias, akan ada banyak orang yang mendengarkan perasaan yang ingin saya sampaikan kepadanya. Oke, okay, siap. Siap, Reza. Oke, siap. Makasih ya. Udah yakin banget ya, Reza. Makasih ya. Reza. Halo Reza. Jadi, Mas Arya, kita dapat referensi untuk prosesi pelamaran di sini di Radio Box. Kira-kira bisa nggak nih? Saat melakukan survei venue, saya melihat Radio Box ini berada tepat di tengah lantai 1. Lokasi ini sangat strategis sehingga banyak sekali ide yang bisa kami kembangkan. Oke, yang pasti nanti siaran di sini ya. Iya, jadi Mas Reza. Salah satu di sini. Ini kan kebayang nih kalau perempuannya kita apa Tias kita bikin dia makan di bawah gitu kan. Tiba-tiba dia dengar ini kayaknya Reza gitu, sampai akhirnya dia notice bahwa ada plasma di situ. Oh, ternyata benar Reza. Ketika berdiskusi, saya juga mendapatkan sebuah ide untuk memberikan suatu kepada Tias. Saya ingin bernyanyi untuk Tias walaupun suara saya enggak bagus-bagus banget. Aman? Aman. Ready? Siaran terus nyanyi. Lamaran ya. Beberapa hari berikutnya saya kembali bertemu dengan Reza di kantor Net untuk menyiapkan aransemen musik dan berlatih vokal. Halo, Mas. Ini Reza. Reza. Chris. Dia mau ngelamar. Nah, kita mau minta tolong nih sama Mas Chris dibikinin aransemen musik. Apa? Can't Take My Eyes Off You ya? Saya ingat momen beberapa bulan lalu bertemu dengan Tias. Jantung saya berdetak cepat dan pandangan saya tidak lepas darinya. Dan saya rasa lagu Can't Take My Eyes Off You cukup mewakili kenangan tersebut. Terakhir aja ya, yang lu sering palsu gitu ya. Oke. Udah ada terjadi. You baby, warm a lonely night, I love you baby. Kayaknya di belakangnya agak didatarin ya. Love you baby. Jangan di love you. Oh gitu. Ya. Sekali lagi ya terakhir ya. Let me love you baby. Datar. Let me love you. Oh, sorry. Gimana Mas? Ya, tergantung Mas Chris, gimana nih kira-kira masih perlu latihan lagi kali ya? Latihan atau mau rubah lagu? Saat ditegur oleh musik arranger, saya jadi tegang. Saya sadar saya bukan penyanyi. Maka dari itu, saya butuh usaha lebih keras lagi. Dua, gampat. Meet you, baby. And if it's quite alright, I need you, baby. To warm a lonely night, I love you, baby. Doesn't be when I say okay. Oh pretty baby, don't let me down, I pray. Oh pretty baby, now that I found you, stay and let me love you baby. Males bro. Dimana sekarang? Ini lagi ditanya sih. Baru masuk sih. Kalau saya telepon adenya nanti ade malah curiga Tiasnya. Ini kan sama adenya. Kak Temi. Sorry. Itu tuh yang pakai hijab.